Terengganu International Islamic Art Festival adalah acara tahunan yang dianjurkan oleh TTI Management Sdn Bhd dengan kerjasama Kerajaan Negeri Terengganu dan Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu Permin. Festival ini telah diadakan sejak tahun 2011 dan mendapat sokongan penuh dari Research Center for Islamic History, Art and Culture IRSICA, iaitu sebuah badan dunia yang bernaung di bawah OIC. Dengan tema Devotion to Islamic Art, festival ini bertujuan untuk memartabatkan nilai kesenian Islam, terutamanya seni khat ke tahap yang lebih tinggi. Di samping seminar, bengkel dan pertandingan seni khat yang dipimpin oleh penulis khat terkenal dunia, festival ini juga memaparkan muzik khat dan batik khat, iaitu dua cabang seni Islam yang cuba diperkenalkan oleh TTI Management Sdn Bhd. As reflected in the program of this excellent festival, TTI represents an authentic and committed effort to promote the artistic and heritage treasures of Islamic civilization, in particular, calligraphy. Menyebut karya seni ianya suatu yang sangat halus dan tidak dapat digambarkan dengan luaran. Ia mencerminkan keluhuran peribadi penulis yang berkaitan. Jadi harapan kita nanti bahawa pameran ini yang sebagaimana saya cadangkan boleh diperkembangkan. Ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis menggunakan scripture Jawi kemudiannya digarap dan diolah dalam pelbagai resam
umpamanya thuluth, naksah, divani, kufi atau rika'ah, bukanlah sesuatu yang asing di persekitaran kehidupan kita. Seni khat sebagaimana ianya dikenali telah menjadi motif hiasan yang dipersembahkan dengan nilai kreativiti seni yang tinggi pada segenap dinding dan objek hiasan. Umpama bertasbih, bait-bait penulisannya berterusan mengingatkan kita kepada ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang di hari ini ialah pada pagi ini serta bengkel-bengkel, ada tiga bengkel yang akan kita ajukan dan akan ada kat sana. Tulisan Jawa ini boleh kita kait dengan identiti orang Melayu, jati diri orang Melayu. بدأ من عرض القلم وتقوس إلى سيف القلم. Bermula dengan satu lengkungan yang bermula di kepala yang besar dan menirus di penghujung. Pemilik lambat lawaknya memenuhi hitam atau buku cepat nampak pun kali. Khamsun Ahmad Hassan Dasuki from Egypt, Miss. Wa markaz salis lawah rakam 18, Ihab Ibrahim Sabit min Palestine. Jam 9.15 dan berakhir pada 12.15 pagi. Sementara kategori sekolah menengah
akan berakhir 2 jam, 9.15 hingga 11.15 pagi, 2 jam sahaja. Selamat menulis dan mudah-mudahan anda berjaya. Adalah persembahan konsert musical berkonsepkan zikir yang dialunkan dengan peralatan muzik tradisional. Liriknya ditulis dengan tulisan Jawi bagi membudayakan masyarakat dengan tulisan Al-Quran. Merupakan gabungan tradisi pembuatan batik Terengganu menggunakan motif tulisan Jawi. Ia merupakan idea baru dalam penghasilan batik yang diharap dapat diketengahkan ke peringkat dunia.
menulis syarikat adalah satu perkara yang tidak asing. Saya difahamkan bahawa pada tahun ini Terengganu Islamic Art Festival telah mengadakan pertandingan kaligrafi termasuk kaligrafi batik pekat bangsa dan antarabangsa. Saya percaya pertandingan seperti ini amat dinantikan oleh pengamal seni warisan Islam, dan saya juga percaya melalui pertandingan ini produk yang dihasilkan akan bertambah mutu dan nilai.